dibakarkan. Di mana beberapa kali kalau kita lihat dari TKP kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sepanjang 7 bekas atau titik tembakan. Kemudian kami juga menemukan berdasarkan olah hasil otopsi, ini ada hasil otopsi tapi masih sementara ya. Jadi karena masih sementara tidak akan kami bacakan semua, namun kami sudah mendapatkan dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana dari hasil otopsi tersebut disampaikan bahwa ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar dan 1 proyektil bersarang di dada. Perlu kami jelaskan bahwa saudara RI itu menggunakan senjata Glock 17 dengan magazen maksimum 17 butir peluru. Dan kami menemukan di TKP bahwa barang bukti yang kami temukan tersisa di dalam magazen tersebut 12 peluru. Artinya ada 5 peluru yang dimuntahkan atau ditembakkan. Sedangkan saudara J itu kami menemukan atau mendapatkan fakta bahwa yang bersangkutan menggunakan senjata jenis HS 16 peluru di magasinnya, dan kami menemukan tersisa 9 peluru yang ada di magasin, artinya ada 7 peluru yang ditembakkan. Dan ini sesuai dengan apa yang kami temukan di TKP bahwa di dinding kami menemukan ada 7 titik bekas tembakan di yang ada di dinding tembok tersebut. Dari 5 tembakan yang disampaikan atau dikeluarkan oleh Barada RE tadi disampaikan bahwa ada 7 luka.